Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi bersama saya Yumat Official. Oke, baiklah teman-teman. Apa kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah teman-teman, kesempatan pada hari ini Yumat Official sedang mengoperasikan ekskavator Sunward. Dan di sini ekskavatornya long arm. Itu artinya tangannya panjang ya. Long arm Sunward. Yap, untuk tipenya ada di SWE 210 ELR. Itu artinya sama saja dengan PC 210. Cuman bedanya di sini ini long arm. Sama saja long arm, cuman beda merek ya. Nah, dan untuk kondisi di dalam kabin ya lumayan ya. Untuk di dalam kabinnya ini lumayan luas, dan untuk joysticknya menurut saya ini lumayan lembut ya, tidak keras-keras amat dan sangat enteng, sangat mudah ya kita mengoperasikannya. Tentunya sangat respon ya, sekali senggol aja ya langsung bergerak, langsung bergoyang. Oke. Dan di sini sangat santai sekali ya. Oh iya, dan di sini ada beberapa unit ekskavator long arm, dan yang di hadapan kita itu ada ekskavator long arm Hyundai. Ada ekskavator Hyundai, ada juga ekskavator Sumitomo, ada juga ekskavator Komatsu. Dan kebetulan kita sekarang lagi diposisikan di kolam tiling. Nah, hari ini kita lagi estafet lumpur tiling. Lumpur tiling itu bekas cucian material bauksit. Ya, dan itu harus kita buang, kita kemaskan supaya nanti lumpurnya tidak menyebar kemana-mana. Oke, kira-kira hanya itu aja pekerjaan kita. Oke, selanjutnya kita beralih ke kamera. Untuk kamera utamanya saya menggunakan action cam. Untuk action camnya di sini saya menggunakan merek GoPro. Bagaimana menurut teman-teman kualitas video yang dihasilkan? Lumayan jernih ya, dan sangat lebar sekali ya pemandangan di depan ini. Oke, kita kembali ke unitnya. Ekskavator Sunward long arm ini menurut saya sangat ya, lumayan enak ya. Dan di kabinnya itu sudah ada fitur-fitur pendukung seperti AC, radio, dan sangat ya memanjakan untuk operator-operator. Lumayan gesit ya, karena ini ekskavator long arm, lengannya panjang, tidak seperti yang standar ya. Kalau ekskavator yang standar itu tangannya agak pendek sedikit, dan untuk bucketnya dia lebih besar.
Dan untuk Exa Patterson Watt ini bucketnya kecil ya. Dan untuk kapasitas bucketnya ini hanya setengah kubik. Cocok banget ya, cocok sekali jika kita ingin ya membuat kolam, mendalamkan kolam, membuang lumpur yang menggunakan eksavator long arm ini sangat rekomendasi sekali. Dan untuk eksavator senwat ini bisa mengeruk di kedalaman 15 meter ke bawah. Nah, lumayan dalam ya. Dan tentunya sangat cocok sekali untuk kita yang bekerja di tambang, bekerja di perkebunan, ya, membuat tanggul, ya, menggali kolam. Ini sangat rekomendasi sekali untuk eksavator Sunwatt. Oke, Human Official kira sampai di sini aja dulu pertemuan kita pada siang hari ini. Ya, semoga video ini bermanfaat, menghibur lah ya untuk teman-teman yang masih pemula. Ya, jangan lupa dukungannya dengan cara like, subscribe, dan share. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman.